Gubernur Aceh Irwan Yusuf mengatakan proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Gampong Jawa akan dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain. Proyek tersebut, kata Irwandi, merupakan kecelakaan sejarah yang tidak disengaja. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, lanjut Irwandi, masih banyak kuburan-kuburan lainnya di sekitar proyek tersebut. Sedangkan untuk infrastruktur yang sudah dibangun, kata Irwandi, akan dialih fungsikan, baik itu sebagai situs ataupun sebagai lokasi wisata sejarah. Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, tempat pembuangan akhir atau TPA juga akan dipindahkan ke Blam Bintang. Dari kami surat luan waktu ketemu Fadli Tong, ada kunjungan DPR RI ke Aceh, dan juga ada beberapa orang pewaris kerajaan. Kita mengatakan bahwa proyek ini merupakan kecelakaan sejarah, tapi enggak sengaja, karena enggak ada seorang pun yang tahu dan enggak ada di buku sejarah bahwa ada kuburan Endatu kita di sini. Sebelumnya, sebelumnya ditimbun ini rawa-rawa bakau, dan tidak ada yang tahu ada kuburan ini. Kapan ketahuan? Ketika digali, ditimbun lalu digali dibentuk untuk pre-ipal, ketemu kuburan. Dan banyak sekali menurut cerita orang kampung sini, banyak sekali kuburan sana di dalam bakau. Akan saya tugaskan dinas Purbakala melakukan riset dan menemukan kuburan-kuburan. Kelanjutannya Pak, sekarang ini seperti apa Pak? Identikan. Mungkin kan fisiknya sudah ada nih Pak sebagian. Kita inginnya dari pemerintah Aceh seperti apa nih ke depan? Fisiknya sudah ada, cuma tinggal dialihkan ke fungsi lain. Dialihkan ke fungsi lain. Fungsi IPAL-nya dipindahkan ke lokasi lain. Ya. Kita sarankan ke lokasi lain. Gitu. Ya. Berarti lokasi yang sudah ada kita sarankan membangun bangunan fisik yang lain. Apa mungkin Pak kalau isaran itu? Ke apa namanya, ke perbakalan sejarah, dikombinasikan dengan depan wisata sejarah.